Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa yukhadhu minhu aidun, dan diambil darinya pula wujubu siddiqi rusuli alaihi salatu wassalam, wajib benar para rasul alaihi salatu wassalam, wastihalatul kadzibi alaihim, dan mustahil pendusta alaihi salatu wassalam. Wa illa, dan jika enggak, lam yakun rusulan, kalau enggak siddiq, tidaklah mereka itu para rasul, umana yang amanah, di maulana kepada Tuhan kita jalla wa azza. Al-alimi bil khafiyati, Tuhan Allah yang maha mengetahui dengan segala yang tersembunyi. Wastihalatu fi'lil man'iyyati kulliha, dan musta'il melakukan segala yang dilarang seluruhnya. Li'annahum, karena bahwasan mereka para rasul, ursilu, mereka diutus, li'allimul haqqa bi'aqwalihim wa af'alihim wa sukutihim. Mereka diutus supaya mereka mengajarkan makhluk dengan segala perkataan dan perbuatan mereka dan diamnya mereka. Fayalzamu, maka wajiblah ala yakuna, bahwa tidak ada fi jami'iha, pada semuanya itu mukhalifatan, bertentangan, li amri maulana jalla wa azza, bagi perintah Tuhan kita jalla wa azza. Alladzi ikhtarahu, alladzi tarahum, yang telah ia pilih mereka, ya Allah pilih mereka, ala jami'il khalqi, atas semua makhluk. Jadi para rasul itu dipilih oleh Allah, para nabi dipilih oleh Allah, begitu pula ulama akhirat itu dipilih oleh Allah, ulama akhirat. Jadi emang ada ulama dunia, ada. Jadi ada orang yang ulama dunia dua, ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Ulama akhirat dipilih oleh Allah, ya, sama-sama apal hadis, apal Quran, tapi yang satu dunia, yang satu akhirat. Jangan kita yang jadi dunia, jangan, ya. Yang Allah pilih mereka, ala jamil khalqi, atas kalian makhluk, wa amanahum, ya, ala sirri wa wahyihi, dan Allah berikan amanah kepada mereka atas rahasia wahyunya. Masya Allah, jadi kasih amanah sama Allah. Kita juga kalau umpama, mudah-mudahan ya Allah amanahkan kepada kita, jaga amanah itu baik-baik, jaga, diangkat umpama jadi seorang kiai, kita diangkat sama Allah jadi kiai, jaga amanah itu, jangan sampai sia-siakan, jangan sampai. La syakka tidaklah ragu, anna idafata rasuli ilallahi azza wa jalla taqtadi annahu jalla wa azza ikhtarahu lirisalati. La syakka, tidak ragu, anna, bahwasannya idafata rasul, menyandarkan rasul, ya, idafa rasul, rasulullah ilallah, kepada Allah azza wa jalla, taqtadi, itu melazimkan, annahu, bahwasannya Allah jalla wa azza ikhtarahu lirrisalati. Ya, Allah pilih dia untuk kerisalah Rasulullah. Jadi kalau katakan Rasulullah, berarti rasul pilihan Allah. Tapi jangan dikatakan Rasulullah. Jangan sembarangan orang dibilang rasul, ya. Jangan sembarangan orang dibilang rasul. Iya. Jadi kata rasul itu kata khusus. Kamakhtaro ikhwanahul al-mursalina lizalika, sebagaimana Allah pilih akan saudaranya, ya, yang diutus bagi demikian itu.
Waqad alimta, dan sungguh telah engkau ketahui, anna ilmahu, bahwasanya ilmunya Allah muhitun, meliputi bima la nihayata lahu, dengan sesuatu yang tidak ada akhir baginya, tidak ada puncaknya. Wal ja'lu wa ma fi ma'nahu musta'in alaih ta'ala, dan bodoh dan apa yang semakna itu mustahil atas Allah ta'ala. Fa'ilzamu anna tasdikahu, ya, maka wajiblah, lazimlah bahwa membenarkannya Allah ta'ala, anna tasdikahu ta'ala lahum, bagi mereka mutawikun, sesuai, itu sesuai. Lima fi ilmihi ta'ala, bagi apa yang ada pada ilmu Allah ta'ala. Minhum, di antara mereka itu, minas sidqi, daripada benar, jujur. Ini sifat Nabi, sidik, jujur. Nah, warisan Nabi mesti begitu juga, jujur. Wal amanati, dan amanah. Fayastahil, maka mustahil, ayyakun, bahwa mereka itu finafsil amri, pada diri perkaranya, ala khilafima alimallahu ta'ala minhum, atas khilaf apa yang Allah ta'ala ketahui daripada mereka. Waqad amarallahu ta'ala, dan sungguh Allah ta'ala telah memerintahkan, bil iktira'i bihim, dengan mengikut kepada mereka alaihi wassalatu wassalam, ay bi aqwalihim wa af'alihim, artinya dengan segala perkataan dan perbuatan mereka. Fa ilzamu, maka wajiblah, ayyakuna, bahwa adalah jami'u, semuanya, ala wifqi ma yaradahu maulana jalla wa azza, atas sesuai ya apa yang diridhai oleh Tuhan kita jalla wa azza, wa huwal matlu, wa itu, dan itu yang dituntut. Fala taqau minhum mukhalifatun aslan, maka tidak terjadi daripada mereka itu ya bersalahan sama sekali, mukhalafatun aslan, enggak ada bersalahan, enggak ada menyalahi mereka. Waqad zada syekhu huna as-sukuta, dan sungguh telah menambahkan ya oleh syekh di sini akan diam. Oh, maknanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fa'ala ahadun minan nasi fi'lan wa 'alimahu wa sakata anhu walam yunkir al-fa'ini fayastadillu bisukutihi ala annahu jaizun lana an naf'alahu. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila seseorang berbuat di antara manusia fi'lan, akan satu perbuatan, wa 'alimahu, Nabi tahu perbuatan itu, wa sakatanhu, dan Nabi diam dari perbuatan itu, walam yunkir, dan Nabi enggak mengingkari, al-fa'il, atas yang berbuat, fayastadillu, maka itu menunjuki ia berdalil bisukuti, dengan diamnya, ala annahu, bahwasanya Nabi jaizun, boleh lana, bagi kita, an naf'alahu, ya, bahwa kita melakukannya, in kana min jinsil ibadati, jika adalah dia itu daripada jenis ibadah, famatlubun, maka itu dituntut, wa in kana min jinsil adati famubahun, dan jika ada itu termasuk daripada jenis yang adat, maka itu mubah saja. Ya. Ya. Apa tuh kira-kira? Ya. Enggak disuruh sama Nabi, lalu itu disunatkan. Disunatkan. Seperti Sayyiduna Bilal. Sayyiduna Bilal itu beliau sudah ada rompaknya kedengaran, Nabi bertanya, apa itu, amalan apa kamu bisa begitu? Ya, ternyata beliau suka berudu, habis udu sholat dua rakaat, ini jadi sunat. Ya, yang mubah apa? Ya, sahabat Nabi pernah makan dob, ya, binyawak, ya. Tapi Nabi diam aja. Nah, itu berarti mubah, bukan sunat, gitu ya. Silakan mau makan, silakan, enggak makan ya. Silakan juga ya. Wallahu a'lam bishawab.